Tempat pemakaman umum di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo menjadi lokasi pemakaman pasien meninggal karena COVID-19. Sejauh ini sudah ada 6 orang berstatus pasien COVID-19 yang dimakamkan di lahan milik Pemprov dan Pemkot Gorontalo itu. Dari hasil peninjauan lapangan diketahui masih ada 3 bidang tanah yang belum dibebaskan karena masalah internal keluarga. Lahan nomor 9 seluas lebih kurang 3.000 meter persegi dibebaskan Pemprov. Sementara nomor 10 seluas 5.000 meter persegi dibebaskan Pemkot. Sisanya nomor 11 belum sempat dibayarkan karena menjadi objek gugatan di pengadilan. Di tempat terpisah, mantan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Sultan Kalupe menjelaskan sengketa tanah yang masuk di lahan TPU itu sudah berlangsung tahun 2015 dan 2016. Lahan nomor 9, 10, 11 merupakan satu sertifikat atas nama Jamaluddin Hiola. Pemprov mempertimbangkan opsi pembayaran lahan melalui mekanisme penitipan di pengadilan. Pertimbangannya, lahan TPU merupakan kepentingan publik yang harus diprioritaskan. Meninjau lokasi rencana pemakaman umum. Karena dalam COVID ini, kita harus persiapkan lahannya agar tidak bermasalah lagi. Ada beberapa yang belum dibebaskan itu gimana Pak? Tinggal memang belum dibebaskan itu karena masih ada masalah internal. Jadi kita belum pengen bayar, dipending dulu. Selesaikan dulu di pengadilan masalah internal, siapa pemenangnya baru kita bayar. Tapi yang lain sudah ada. Kurang lebih 2 hektar, sudah ada pemakaman COVID juga 6 orang.